بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العالم العلامه الامام الحافز ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه الجوفي البخاري رحمه الله تعالى امين Babu tabakiri bis salati fi yaumi ghaimin. Ini bab tabakhir berpagi-pagi bis salati dengan salat fi yaumi ghaimin. Pada hari yang mendung. Berpagi-pagi ya. tabakhir ni ini bisa makna dua. Nanti kita lihat hadisnya. Tabakhir ini bisa makna dua. Ya. Yeah. Bisa tabakir maknanya itu adalah al mubadaratu bis solati Segera dengan sholat al mubadaratu bis solati Segera dengan sholat Fi awalil Di awal waktu Bisa maknanya begitu Jadi asal tabekir itu ya, melakukan sesuatu pagi-pagi. Pagi-pagi itu adalah awal siang. Pagi-pagi itu awal siang. Kemudian digunakan pada melakukan sesuatu di awal waktu. Jadi maknanya apa? Ya, segera al ratu ila salati fi awalil waktu. Bisa begitu maknanya. Jadi babut tabakir bis salati fi yaumi ghaimin. Bab bersegera dengan salat pada hari waktu, waktu lagi mendung. Jadi kalau lagi mendung berarti apa? Itu segera untuk salat. Jangan entak-entara. Segera lagi mendung. Jangan tantaran. Kenapa? Takut khawatir ada sesuatu nanti. Kalau tantaran. Ya mungkin saja akan hujan, nanti sulit. Ya. Gimana gitu ya. Segera. Dan ataupun yang lainnya. Dan memang yang baik adalah segera. Dan waktu sholat main HP dulu. HP dulu. Sekarang kan begitu ya. Mau tidur buka HP, bangun tidur buka HP. Agama ngajarin mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Sekarang dibalik nih. Okay. <laughs> Bahkan bukan hanya anak kecil aja, orang dewasa begitu. Nah, kita berusaha supaya okay. jangan begitu. Apapun kalau kita segera di awal waktu bagus. Sekolah kita di awal waktu enggak ketinggalan, senang guru. Guru senang di awal waktu udah sampai. Ngaji di awal waktu, guru senang. Di awal waktu udah sampai. Senang tuh guru. Salah satu untuk menyenangkan guru begitu. Ngaji di awal waktu udah sampai, apalagi nungguin guru, eh, ini istimewa. Istimewa Kantor, pergi ngantor, ya di awal waktu udah sampai. Bos seneng itu. Acara-acara <laughs> apa gitu ya, rapat, ya. udah sampai duluan, senang. Nah, di awal waktu, ya itu membuat menjadi gembira, senang. Yang kedua, tabakir juga maknanya bisa ya, mensegerakan asar dan menjamaknya bersama zuhur. Takjil asri, maknanya bisa begitu, takjil asri. mensegerakan solat asar dan menjamakannya wa jam'uwa ma'al zuhri ma'al zuhri bersama zuhur kenapa makna bisa begitu? karena ada diriwayatkan dari Serina Umar izakana yawmu ghaymin fa'akhiru apabila ada hari yang mendung maka akhirkan oleh mu'azuhrah solat zuhur wa asro dan segerakanlah asar. Ya, apa? Akhirkan zuhur, akhirkan zuhur, akhirkan zuhur. Akhirkan zuhur. Jadi zuhur solatnya di akhir waktu, asar solatnya di awal waktu. Disebut dengan jama' ya, suri atau <laughs> siri. Jadi di jama tapi bukan jama ya. rahasia ini nggak tampak cuma apa zuhur di akhir waktu asar di awal waktu ini bisa kita gunakan untuk kalau kita lagi uh, mengadakan resepsi pernikahan ya Orang ada cerita sama saya, dia enggak sembahyang. <laughs> jangan sampai enggak sembahyang ya, usahakan. Ya, jangan sampai enggak sholat. Caranya begini aja. Karena repot umpama itu ya. Kalau zuhur, sholat zuhur ya, orang lagi ya duduk di pelaminan ya. Kalau zuhur itu kan ganti baju ya. Biasanya gitu. Zuhur itu ganti baju. Maka kalau itu mah, langsung aja pas ganti baju, sholat. Sholat aja udah ya. Lagi kita make up juga dibayar kok, ya. Udah ya salat zuhur, nah nanti untuk salat asar gimana? Salat asar, salat di akhir waktu. Maghrib di awal waktu. <guruh> Seperti ini juga. <guruh> Coba kalau itu kan alasannya ini kan hadis ini mendung, ya, hujan ya. Nah kalau ini alasannya Ya repotkan menerima tamu yang, yang sangat banyak, enggak apa, apa? Jangan sampai kagak juga, sembahyang, jangan sampai. Kenapa? Karena itu sesungguhnya bisa kita melakukannya kalau kita mau gunakan pikir kita. Ya jangan sampai tinggalkan sembahyang. Satu aja kita tinggalkan sembahyang jadi fasik. Satu aja fasik. Fasik. Satu kita tinggalkan salat ya walaupun zuhur doang, asar doang, bama fasik kita. Seorang wali fasik enggak boleh. Dia tobat boleh. Tobat cukup ya, tobat taubat ya, istighfar, taubat kepada Allah, jadi, tapi kalau seorang saksi dalam Mazhab Syafi'i ah, itu, bukan ya bukan hanya tidak fasik saja, dia juga ada syaratnya lagi, harus adil. Ketika taubat, fasiknya hilang, tapi adilnya belum sempurna. Kapan? tunggu sampai satu tahun masa istibro Masya Allah jadi angkat orang saksi enggak sembarangan tuh bukan asal tua aja dipanggil sana no, no. enggak ada ilmunya itu dalam madhab syafi'i berat enggak sembarangan kalau kita tahu seperti ini susah nyari saksinya ya kiai paling kita suruh ulama paling kagak, ya kiai itu kata guru saya begitu kiai jadi kiai bagaimana hadisnya wa bilaiqaul hadatsana muaz binu fadala taqala hadatsana hisham an yahya Wabnu Abi Kasirin an Abi Kila bata anna abal mali hik haddasahu kala kunna ma buraidata fi yaumin zi ghaimin faqala bakiru bis salati fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salata al asri habita amaluhu abal mali beliau ya pernah ber, ber, mentahdiskan Beliau mengatakan, adalah kami pernah bersama Buraidah di hari yang mendung. Sahabat Nabi. Pakola, lalu ia berkata, Bakiru bisolati. Kata Buraidah, sahabat Nabi. Berpagi-pagilah kamu, maksudnya, segeralah kamu dengan solat, segeralah kamu solat. kenapa? fa inna nabiyya karena sesungguhnya nabi kuala nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man taroka sholat asri siapa saja yang meninggalkan solat asar habito amaluhu maka gugur amalnya ini udah kita udah bahas kemarin ya ya emang kebiasaan imam bukhari begitu dibawa lagi ntar tuh hadisnya Sudah dibahas dibawa lagi Ya, dan kemudian beliau ada apa namanya enggak lengkap dibawakan ya, nanti sanatnya ada yang ada yang enggak, enggak lengkap tampaknya hadisnya ya enggak 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 sohe ya mu'alaf tapi sesungguhnya sohe ya itu kebiasaannya jadi udah dibawas di hadis. sudah dibahas di hadis yang lalu dengan ya sanat yang lengkap. sudah berulang kali ini kita lihatnya diulang Ini udah jilid yang kedua daripada Fatul Bari. Padahal hadisnya masih baru ya, 594 ya. Makanya ada yang mengatakan orang bahwasanya hadis Bukhari ya ada yang mengkritik ya e, itu ada yang lemah dibantah oleh ya Imam eh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semuanya hadis ini adalah sahih. Enggak ada yang lemah. Jadi siapa saja yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalnya. Kemarin kita udah bahas amal apa tuh? amalnya. Ada yang mengatakan amal semuanya. Ada yang mengatakan amalnya sholat asar ini aja. Sholat asarnya aja. Gugur amalnya. Ada yang mengatakan semuanya. Intinya jangan sampai kita ya, meninggalkan sholat. Walaupun satu sholat. Usahakan yang yang namanya salat kita utamakan. Kita dahulukan. Karena salat itu juga makhluk Allah. Maka ketika kita umpamakan kita perlukan, maka salat itu pun akan umpamakan kita akan perlukan kita. Kita dahulukan dia. Kita dahulukan dia. Kita dahulukan dia. Nanti kita pun akan didahulukan. Lihat kita kalau didahulukan senang apa kagak? lagi ngantri sembako lagi ngantri berobat di dokter atau di tabib biasanya di tabib ya dan dokter juga berobatnya juga ngantri juga ya lalu kita datang ketika kita datang kita didahulukan seneng nggak seneng nggak saya tanya seneng nggak kamu yang namanya mizan duluan tuh mama ini <laughs> karena pak karena ini nih padahal pada ngantri seneng gak kira-kira kita seneng kita ini kalau kita dahulukan umpamakan tuh sholat nanti kita pun begitu jadi sholat tuh seneng ketika kita dahulukan sebagaimana kita seneng ketika kita berobat didahulukan kita bahkan kita bakal jadi bahan cerita tuh pulang ke rumah masya allah saya didahulukan disebut padahal belum kenal saya hebat banget tuh orang tuh sampai <laughs> begitu ini segera sholat yang lain lepas dulu walaupun boleh tantaran karena sholat itu kewajibannya apa muasa walaupun begitu sholat itu muasa kewajibannya diluaskan. Tantaran boleh. Yang penting ada apa? Ada niat di situ untuk melakukan. Jadi ketika datang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dipilih dua. Mau segera atau mau entar-entaran. Tapi wajib pasang niat. Mau sholat entar. Kalau kita nggak pasang niat, dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar kerja aja sih. Enggak ada niat sama sekali untuk melakukan entar di waktu yang berikut karena tanggung dosa. Begitu ya? Iya, silakan dilihat itu ada di kitab Irsyadul Ibad ila sabil rosyad Jadi langsung segera salat atau tadi kita lagi sibuk nanggungin ya niatin entar dah salatnya nanggung nih nggak ya. apa-apa boleh kenapa karena salat itu kewajibannya muasa diluasin jadi kita ibadah pakai ilmu jadi insyaallah ibadah pakai ilmu mudah menyikapi agama pakai ilmu juga mudah jadi benar inna dina ad-dinu wa yusrun agama itu mudah. Mana ketika punya ilmu. Jadi kalau kepunya ilmu mudah. Kalau nggak punya ilmu susah. Ada orang pernah datang ya mau mecain masalah waris. Dia pikirin di rumah kagak bisa-bisa. Orang tanya, tapi bagus dia nanya. Ya. Bagus namanya bagus itu ya ketika enggak tahu nanya, bingung dia. Enggak bisa-bisa. Lama enggak tuh? Lama. Emang kenapa lama? Karena enggak ada ilmunya. Susah. Kenapa susah? Karena enggak ada ilmunya. Ketika datang dia kepada seseorang ya, jawabannya enggak sampai <laughs> ya semenit dijawab. Bagaimana nih? Langsung dijawab gini-gini-gini-gini-gini. Ya, kata yang bertanya cepat aja. dijawab sama yang orang di situ. Ya cepat, ada ilmu pakai ilmunya, ada ilmunya. <laughs> Jadi kalau pakai ilmu mudah, gampang, cepat. Mudah, gampang, cepat. Ada ilmunya. Baca kitab. Ya, baca kitab seharian, tolongan, kagak benar-benar susahnya apa, udah di miring bacanya kamu sudah banyak banget gimana bacanya nih ya ya Allah dicari aduh pusing pusing apa nih kenapa ilmunya belum sampai coba kalau gurunya ngelihat doang ya, ya, begini udah <laughs> kenapa gitu ilmunya ada ilmunya udah sampai Untelannya begitu doang udah cuma ngelihat aja supaya jangan kaget Kenapa? banget gitu. Kenapa? Udah ada ilmunya. Jadi kalau kita punya ilmu tuh mudah susah. Apapun punya ilmu mudah. Menjalani agama tuh kalau punya ilmu mudah. Jadi agama Islam itu mudah. Ad-dinu wa yusrun agama itu mudah buat siapa yang punya ilmu makanya cari ilmu nah, cari ilmu kepada siapa kepada ahlinya insyaallah cari ilmu kepada ahlinya ya mudah Allahu a'lam bissawab Abu al-Azan